Halo, assalamualaikum youngers youngers. Sehat-sehat kabehane ya. Sore ini gue mau nyonge pengen mangan durian, tapi durian yang lain daripada yang lain. Kalau ada ini lagi mau ke Durian Traveler, asiknya. Sehat-sehat ya. Ini langsung aja dah, kita langsung masuk ke tokonya yuk, ke store-nya yuk. Ini jual payah juga bang di sini. Ada payah. Ada payah, ada durian. Lokalnya ini ada Banjarnegara sama Lombok Suku. Ini sudah showcase, kasih dingin. Oh. Musangking dan LNG hidroponik. Musangking berapa bang? Sekilo bang? Musangking 435. Yang manis sih musangking, yang manis. Yang ini om. Saya belum pernah musangking. Ini seperti ini contohnya. Dan musangking bintang 5, jenderalnya durian om. Iya makanya. Kalau segitu berapa itu bang? Ada harganya deh. Kilonya ada. Oh. Ini 1,7 kilo kurang lebih sekitar 600 sampai 800 ribuan. Oh. Ada yang lebih kecil nggak? Maksudnya nyobain doang sih bang. Kalau 1,7 lumayan kecil ya. Ini udah lumayan kecil ya. 1,6 ya ada. Di bawah musangking ada apa lagi bang? Di bawah musangking ada durian Wonosobo per kilo nih, per buah maaf. Per buah. 150 kita diskon 20% untuk lokal. Oh. Itu. Ada juga Banjarnegara. Banjarnegara per kilo. Per kilo. Ya. Oh. Gitu. Coba om durian musangkingnya. Wow, ntar dulu kita tanya jenderalnya dulu nih. Ini jadi guys, ini musangking nih. Tapi sudah ada di freezer, tapi kita cobain aja nih. Masya Allah. Lihat bang. Ini rajanya durian ya bang. Iya, rajanya durian ini. Jenderalnya durian. Ini berapa kilo nih bang, begini? Ini 1,7765, jadi kita baru masuk kita timbang. Oh gitu, ini gak ada diskon buat yang ini? Kalau musangking belum ada diskon saat ini. Karena kenapa kita adakan durian musangking yang nitrogen atau paceklik buah freshnya. Oh. Ya, jadi gak pusing. Oke. Pancake-nya. Pancake nih guys. Lagi bingung nih guys, tapi ini enak banget ya. Jadi gimana ibu? Oke bang. Coba itu. Oke. Kita unboxing, cek dulu, cek. Ini sudah kita intip, sudah kita buka. Hmm. Tuh, lihat daging apa bijinya kempek-kempek, Om. Kempek. Ini satu buah bisa buat seket. Silakan diintip satu buah free. Tuh, coba kamu yang satu ya. Buah. Iya. Satu biji. Satu biji. Satu batu itu. Ya. Nah, itu, coba. Gimana rasa? Enak. Mau jadi lainnya? Enggak, manis. Enak. Enak, Kak. Coba. Harga enggak bohong ya. Begini rasa musangking. Oke, Bang, kita ambil deh, Bang. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Ya, siap. Engkau, kalau ini sudah alhamdulillah. Kamu mau? No pancake. Oke, okay, mau bang pancake bang. Makan satu gini bisa buat apa? Kali-kali bang. Kalau makan durian kan sensasinya harus pelan-pelan. Benar. Nikmatin. Tadi udah diantar guys. Tadi udah beli kan. Duriannya ntar dianterin sama abangnya. Tadi kita udah milih-milih di kulkas. Wah, ternyata paling kecilnya segitu. Karena ngidam bawaan bayi kali ya, kita mau nyobain. Nih duriannya udah mau datang. Ini kita lihat lebih dekat lagi tuh. Lihat tuh, oh iya kakak cobain dulu Mayra. Widih, pake sarung tangan guys. Masya Allah. Iya. Coba. Ayo kita makan. Coba kasih tahu yongkes ini, cepet makan. Enak kak?
bohong banget. Acin. Ini rajanya durian nih guys. Masya Allah. Lihat tuh Mahiro gitu. Coba Mak, silakan di unbox ini. Tadi aku udah makan. Oke, okay. Sekarang giliran aku yang makan. Nih guys yang tadi. Ini sudah jadi durian masuk langsung ditimbang. Ini sekitar 1,8 kilo. Ini enak. 1 kilonya. Kakak suka ada di sini. Cobainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Emang gua nyamuk belum tahu juga nih. Rasanya ini yaitu ada manisnya tapi strong kepahitnya cuma lembut banget guys. Cobain lagi guys. Ini yang disini yang paling kecil tadinya cuma mau nyobain yang sekilo loh. Ternyata adanya ini paling kecil 2 kilo karena yang fresh, lebih fresh dari ini yang lagi langka, jadi mereka menyiasati supaya tidak cepat menyusut, cepat tua ya, ditaruh kulkas ya, sama rasanya gak jauh beda sih. Kalau montong kan bijinya lumayan juga guys. Jadi kalau diginiin nggak copot ya kan? Tuh, kalian lihat tuh copot tuh. Udah kayak nangka, biji nangka. Agak nangka kan begini. Direbus tuh. Coba ya, bismillah. Ini siapa yang gede? Oke guys, tadi nggak bisa pakai sabun tangan. Dengan gini ini tadi kita makan durian montong, durian montong 1,8 kilo dikali 500 ribu sekilo nih guys. Durian termahal yang pernah saya makan. Oke, mungkin habis ini dulu deh videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah lama kita nggak upload karena lagi ada kesibukan. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Oke, bye bye.